Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk video kali ini dalam di channel AY Studio. Terima kasih kepada anda yang terus menonton. Jangan lupa terus tonton video ni sehingga habis, dan kemungkinan video ni agak panjang, kita akan buat part yang kedua. Tapi apapun, kita cuba explore di lokasi yang telah pun dicadangkan oleh Abang Mat, ya. Abang Mat kita berada di sana. Jadi kita akan explore di setiap keseluruhan unit bangunan ataupun banglo yang telah pun terbiar lama ni. Dan kali ini seperti biasa, eksplorasi kami bersama dengan rakan explore kami, iaitu Tok Bugis Channel, Tok Bugis dan Long Shah. Dan itulah dia Abang Mat kita yang mencadangkan lokasi yang untuk kita sama-sama explore hari ini. Jadi kita tengok dia ke dalam kawasan ini agak bersemak sikit. Jadi banyak lubang-lubang yang boleh menandakan bahaya sekiranya kita tidak alert, kerana di situ ada longkang, besar longkang dia. Jadi kita kena berhati-hati walaupun siang. Sebab itu kami cuba datang siang untuk melihat keadaan lebih jelas, supaya malam nanti kita tidak menimbulkan banyak masalah untuk kami explore. Jadi jangan buang masa untuk sama-sama kita telusuri lokasi dua banglo yang terbiar ini. Jom sama-sama tonton. Ada dengar? Ada dengar sesuatu kat sini? Macam ada bunyi barang bagi. Macam ada bunyi barang bergesel. Sedangkan belakang tu hutan, tak ada apa-apa. Untuk memastikan, macam biasa, kita kena masuk. Jom. Dengar bunyi barang bergesel dia. Kan? Dia bunyi meja. Dua, tiga kali. Zeng, yes. Dengar ni. Berewai pun mendakwa, mendengar perkara yang sama. Dengar lagi. Dengar. Tonton dia tak? Dengar tu dengan jelas, sedangkan belakang ini hutan, Wish. Jelas. Ini siang, tuan-tuan. Belum malam, dengar lagi. Padu tak padu, kau tunggu dan tonton. Jom. Jalan dulu. Dia nak bunyi tolong meja tarik. Meja dia dah pasal. Saya pergi tok naik, Okey. Di dalamnya agak gelap, kita kena gunakan sedikit bantuan lampu. Ini dia mesti ada laluan ke sana ni. Masuk sini dulu. Cepat dekat kanan. Kita masuk dalam. Bukti yang menyesatkan rumah ini diambil oleh orang-orang yang saya dapatkan.
berabuk lah tempat ni. Banyak buku-buku sekolah, buku-buku bacaan macam ni dan ini mungkin ruangan tempat membaca, bilik membaca katanya ni. Sebab situ kemungkinan rak buku, kalau tak silap aku, rak yang disusun buku-buku. Mungkin lebih ni dah diambil, hanya tinggal beberapa saja. So kita tak apa, kita tengok dulu. Wow, keadaan tingkap dan dia, ini rotan ni. Rotan ni, ini kalau betul-betul harga ni mahal ni rotan ni, buatan tangan ni. Okay, tengok ni, ada laluan longkang, laluan air. Ini tangga ni, menurun ke bawah. Tapi di sebelah tu ada longkang. Okay. Untuk makluman anda sebelum-belumnya kami ataupun aku akan kurang menyentuh sesuatu yang ada di sini. Takut ada sedikit bahaya lah. Kalau ada keperluan baru aku sentuh barang-barang di sini. Kalau tak ada keperluan aku rasa tak perlu lah kot. Dan ini kemungkinan kita boleh tengok tarikh daripada surat khabar ni, kemungkinan lah. Maknanya tarikh yang boleh membuktikan sejak bila rumah atau bangunan ini dibiarkan. Julai 2001. Kalau kita tengok 2001 punya surat khabar. Ada dengan bunyi ayam koko petang-petang ni. Wow, sekali tengok macam diamond. Tengok ni. Menarik ni. Apa yang ada? Tip. Tip lama ni. Ini tahun 90-an ni. Apa tu punya ni? Tidak. Ada banyak buat berapa tip. Okey. Jangan ada rasa faham tak dalam. Terima kasih. Sangat faham Panas. Panas satu hal. Yes. Bisa juga sebab dia papan ni kan. Tapi dia laput seperti ni. Situ nampak. Oh. Kesan pecah kan. Oh. Okey. Sok khabar tu menunjukkan tahun 2001. 2001 juga? Sok khabar. Macam pernah dengar tu 2001 yang kau sebut dekat banglo terbakar. Ingat tak? Betul, betul. Maknanya last orang masuk ni yang duduk ni mungkin 2001 Kemungkinan. 2001 lama tu. Tengok cermin-cermin kan. Dia laput sok khabar kan. 2001. Itu mengikut sumber lah kan, daripada sini. Mana tu, biar lebih lama kan. Lebih lama sebenarnya. 20 tahun. Jadi kadang-kadang kalau ada perangai macam Long Syah ni, dia yang bawa masuk surat khabar. Oh. Untuk dia alas, dia makan nasi lemak dalam tempat. Oh, ada tengok, ada tengok. Kan? Nasi lemak ayam. Nasi lemak ayam kan. Jadi itu kadang-kadang Long Syah ni kerja lah. Bukan tuan rumah ni. Bukan tuan rumah ni. Tuan-tuan tu model tu singai-singai. Keluar macam mana? Okey, keluar. Masih. Buluh. Sini kalau ikutkan, kemungkinan ni bilik bacaan. Mungkin lah. Sebab ada rak buku dan buku-buku banyak yang disepah ni. Ada album kan? Yes. Tip-tip ni. Okey, jom. Dua ni nampak eksklusif. Deal
hilang, dia pun branded ni kalau dia. Memang branded lah. Ni mungkin anak-anak ya bro. Ini kalau bawa balik ni tidur ni aku rasa tak. Oh, hidup bawa balik eh. Menggeletat tu. Menggelitat tu. Boleh tidur dengan anak-anak ni tu. Wah, betul-betul agak ni. Yes. Dia. Biar tu ni. Tengok patung-patung kan. So kita boleh tengok yang lagi rare di basement. Bawa eh? Yes. Rumah ini dari basement. Yang berbunyi meja tadi tu. Oh. Itu dua tingkat. Dia tak ada basement. Dua tingkat eh? Dia dua tingkat. Okay, ini ada basement. Ini ada basement. Okay. Mungkin mereka menyiapkan jamuan makan tu. Barangkali kita pun tak sedang lapar betul. Okay. Okay. Serius tuan-tuan ni semua berlagi ni kan tak tahu lah. Okay tu. Ini dia. Jadi untuk konsep exploration kami seperti ini, ya, santai-santai kita explore. So kita kongsikan lokasi. Ini namanya santai-santai. Tapi dalam keadaan santai itu pun jangan fikir yang biasa-biasa. Yes. Yang ada di luar kebiasaan daripada kita. Betul, kan? Kita tetap berjaya. Betul. Mana tu? Oh. Wah, tangga ke bawah ya. Tengok akar pokok pun dah melilit apa dinding. Untuk mendapatkan seni yang macam ni, dia memerlukan masa hampir 20 tahun. Ah, tu dia kata brother. Ah, bukan 20 hari eh. Ah. 20 tahun untuk mengambil masa. Oh. Ah, daripada akar pokok kecil, dia lilit dinding ni. Itu bukan kajian saya lah. Kajian yang tidak seberapa lah. Betul, betul. Tuan ke. Okay. Don't worry tuan-tuan, kita tak ada fake dia. Rancangan di Top Beach Channel dan AY Studio, semuanya rancangannya tulus, jujur. Tak ada fake-fake. Kita cari rezeki dengan cara yang halal. InsyaAllah. Okay. So, jadi maksudnya untuk kita turun ke basement. Basement merupakan salah satu lokasi yang agak rare. Dan juga agak orang kata level dari segi keseramannya agak tinggi kerana di basement ini merupakan kawasan-kawasan yang ditakuti kebanyakan ramai explorer. Kita cuba turun ke bawah. Apapun kami ada 4 orang jadi tak kisah sangat lah. Tak perlu risau sangat besar ketakutan. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Dah nak membuat flyover di situ ke? Betul lah 20 tahun ni bro. Kan? Akarnya sampai dia pergi sana belakang tu. Tengok lah. Ha, sampai sini ya. Ya. Terbaik. Ini kawasan yang lembap sendiri ni tuan-tuan. Menjadi favorite lah kepada yang alam lain ini. Ada terdengar ke orang jalan di atas? Tak ada. Ada dengar? Kayu ni. Dia dengar orang jalan? Ya. Oh, dengar orang jalan di atas. Pun. Okey, jom kita tengok apa ada dekat situ. Sebab tadi macam bunyi air kuat. Wow, menariknya. Sini macam ada laluan air dan kawasan ni nampak macam hijau ke bawah juga eh.
Masing-masing sekarang ni masing-masing pasang telinga tau. Bila berlaku satu perkara yang kita tak sangka, masing-masing alert pada pendengaran. Luar sejuk je, rasa sejuk. Tengok cendawan berwarna-warni. Nampak? Adakah cendawan tu boleh dimakan? Cuba komen. Kalau tak beracun, okey ya. Memang sangat besar dia punya unit ni, yang kita ikutkan kira-kira yang pernah nak explore ni. Yang pernah laluan masuk dia kecil je, dia tak ada besar sangat, tapi ruangan dia kat dalam ni, ada kaca luar. Kaca tidak ada kaca ni, perasan pecah. Okey. Untuk ruangan ini kita pun tak dapat banyak explore. Tak apalah, kita kongsi jugalah. Okay, tengok dia punya view tangga ni. Sebelum kita ke sini, kita ada lagi satu ruangan di bawah. Kalau terlalu bahaya, kita lah tengok dulu condition. Tak ni okey eh? Kerap kali juga dengan bunyi zing. Seperti ada orang ketuk zing. Kita buka pisang ni lubang. Lubang eh? Haa, ni lubang. Lubang okay. Longkang. Ni laluan di bawah ni. Tak tahulah apa ada dalam tu. Cuba kita jolok ni tengok. Okey. Ni dalam. Boleh tangki air. Oh, depan tu yang basement sana. Oh, okey. Ini apa ni? Dia lubang. Kita tengok. Oh, okey. Ada tapi dia macam, macam tak ada apalah, ada kesan-kesan batu-batu yang tu. Oh. Batu-batu pecah kan? Batu pecah ni, tak ada apa. Okey. Okey. Alright, jom. Ya,
agak penat dah pula. Naik kan. Bongkang. Okey. Berada di dalam bangunan ini, nak masuk ke bangunan yang pertama ni, kita explore untuk sesi malam. Macam mana dia punya feel dia, perasaan dia bila kita berada di sini pada waktu malam. Macam alright, tak ada apa sebenarnya yang boleh kita kongsi. Siang tadi kita dah masuk, cuma untuk sesi malam ni kita repeat balik. Tak, di bahagian luar. Okay. Bunyi air daripada air longkang ni.
Okay, dan kursi tadi sama juga macam siang. Macam ni perubahan dia, tak ada bergerak apa-apa eh. Sebab kadang-kadang ada juga menimbulkan kemusykilan bagi kami bila kami pernah datang ke beberapa lokasi, siang kedudukan dia lain, bila malam kedudukan dia lain. Itu yang menimbulkan kemusykilan bagi kami. Tapi yang ini rasanya macam tidak diusik. Ada juga beberapa perabot yang masih elok, boleh dikatakan elok lagi lah. Kursi ni kalau buat balik ni letak cushion elok ni. Flat pressure tube. Ini TV jenis lama ni. Sekarang ni semua orang pakai flat screen. Ini tidak ada apa yang boleh dikongsi kan. Okay. Tadi siang tengok surat khabar 2001, yang ni 2007. Mana ada yang paling arah latest lah, 2007. Yang dulu tu 2001. Mungkin hampir 10 tahun juga. Okay, kita tak kongsi lama sangat. Bagi laluan pada tuan Nis. Okay. Jadi sekarang Tok Nis akan masuk ke dalam akan masuk ke dalam apa ruangan bilik bacaan tadi rasanya. Kita berada di luar, di ruang macam ruang tamu ni yang besar ni eh. Okey, kalau nampak di sini memang keadaan dia sangat sepah dan penuh dengan botol-botol arak juga ni. Okay, boleh tengok kan. Rumah sekolah tu macam tak ada orang, gelap je. Tapi rumah besar. Okay. Kita nak tengok apa benda ni. Video phones. Ada apa? Oh, gitaru. Ini letter 26 harga 10 tahun 99. Ini antara favorite instrumental yang aku suka ni. Macam rantai emasnya casing. Selesai ruangan yang pertama dan kita akan turun ke ruangan yang kedua, dengan ruangan yang boleh dikatakan agak-agak creepy ataupun agak-agak keras dari segi perasaan kami. Itu yang kami dapat rasakan, di mana laluan di bawah ni lebih mencengkam jiwa. Jadi jom. Baik, kita tutup balik pintu ni.
lokasi yang kedua, kita akan turun di bawah. Senang untuk dinding ni runtuh. Bilik akar ni telah melilit. Kita turun bawah. Jadi kalau kita tengok laluan bawah ni, nampak keadaan dia lebih menyeramkan. Thank you.
buat duduk sini. Duduk sini. Bisa beri rumah orang. Nah, sekali itu sudah jalan. Kalau dulu saya pun kuali di dalam dan kita dengar sekarang di grup besok.